apa tuh? Tuh. Coba. Oh, ada pari. Pari ya. Nah, pari gede nih. Pari apa, Bang? Himantura. Himantura, Bang. Jadi Himantura itu nih air tawar, dia muara sih sebenarnya. Ikannya sehat, sisiknya ngarang copot. Mental juga bagus. Mental bagus lah kalau begini. Terus apalagi arwananya dia? Arwananya ada nih, ada golden nih. Golden? Ukurannya? Durian? Ukurannya sekitar 20 cm ya? Nah, pas ya? Lu bilang 20 cm. Ini kalau gua bilang ada di 15-16 cm. Kita tanya yang punya. Berapa senti ini? Berapa? Iya, 15-16 cm. Ini penting gak mundur sama jalan, tapi kita salah ukuran. Ya kan? Golden, ini clean. Jadi gini, nah ini kebetulan ada dua. Ini ada dua. Antara golden dan pink. Bedanya di mana? Dari kalau body hampir sama ya. Cuma di warna, Bang. Warnanya apa? Bedanya? Kalau dia di sini agak ke emas-emasan, tapi di sini kehijauan. Iya. Belida yang hitam ini itu ada dua macam. Belida Jawa dan belida Palembang, Sumatera. Ini biasanya kalau di Palembang, ini jadi pempek. Banyak kan di Sumatera ini. Riau nih. Iya. Ini banyak juga dibilang rendang. Ini gedenya cakep banget sumpah. Oh, cakep, Bang. Banget. Berarti mutasi dotnya bisa lebih berubah lagi nanti. Bukan mutasi dotnya, warnanya. Warnanya. Asli. Omok-omok loh. Kalau jari lu. Kan gede. Apaan? Badan lu gede. Tos dong. Biar enggak selek. Daripada Munir bijinya gede sebelah. Iya. Nah, terusin lagi, Bu. Iya. Ayo kita muter dulu. Kita mulai dari lapak Cherry. Sudah hampir 2 bulan enggak ke sini. Kita mulai dari lapak Cherry. Kalau enggak sini aja enggak apa-apa, Bang. Ini putar sini. Ada. Ini yang kita mulai dari lapak Cherry. Lapak Cherry, tapi ini nomornya nggak ada. Nomornya nggak ada. Lapaknya siapa? Bang Pajar. Bang Pajar. Bang Pajar izin ya. Iya. Ntar sebelum kita mulai, ini harganya grosir. Grosir, Bang Munir. Grosir ya. Grosir. Ayo gas, Bang Munir. Bang Munir, kita mulai dari jenis cana-cananya dulu deh. Coba lu tanyain. Nah, Bang, kita mau tanya nih, Bang. Bro and sis, jangan lupa like and subscribe Culik VTV. Untuk cana, ada cana apa aja deh, Bang? Ini ada Tewarti, Pluro, Yellow Centaurum sama Red Centaurum, Bang. Red Centaurum. Nah, kita mulai dari sini deh, Bang. Oke. Ini Blue Ultra ya? Iya. Oke, Blue Ultra. Ukuran berapa senti nih, Bang? Ukuran 10 senti, Bang. 10 senti. Kalau untuk 10 senti di kisaran berapa, Bang? 60.000, Bang. 60.000. 60.000. Nego pasti ya? Pasti bisa nego. Hajar lah, yuk, Munir. Mumpung ada Bang Munir ini. Nah, ini ada Red Centaurum. Iya, berapa senti nih, Bang? Ya, kan kamu bisa sama 11-12. Untuk harga? Harganya 140 untuk Red Centaurum. Bisa nego pasti. Pasti dong. Kalau Bang Munir mah yang nanya pasti bisa nego lah. Ngajar lagi, Bang Munir. Ada Stewarti, Bang ya? Stewarti. Karbi. Karbi. Stewarti Karbi. Karbialong itu berarti itu nama daerah di sana itu. Iya. Nama daerah di India. India. Iya. Berarti ini masih WC dong? Udah setelan dong. Udah setelan tapi ya? Udah setel. WC ya? Tapi udah setel. Nah, ini untuk ukuran berapa senti, Bang? Ukurannya 13-14 senti. 13-14 senti. Harganya? 185 ribu. Udah setel. 185 ribu, sewati size-nya berapa? 13-14 senti termasuk yang paling murah sih, Bang. Paling murah. Sewati.
nego lah kalau kesini. Karena Stewarti gedenya itu jadi bajakannya Barka. Barka KW. Barka KW. Aja lagi bang Munir. Nah ada Pluro bang ya? Pluro. Ukurannya gede nih bang. Pluro. Ukuran 17 cm yang lain. 17 cm. Berapaan? Harganya 50.000. 50.000 bang. Bang Munir. Apa? Untuk Pluro, lu tau gak gedenya kayak apa warnanya? Saya belum tahu sih gedenya kayak gimana. Gini, Pluro ini, ini salah satu jenis cana yang banyak diremehin. Banyak diremehin? Banyak diremehin sama penggemar cana karena memang dia sifatnya tidak agresif. Oke, iya. Ya. Dan sumbernya masih banyak, makanya dia harganya tidak terlalu mahal. Kayak begini 50.000, padahal ini gedenya, bagus asli ya? Sumpah. Dan patokan kualitasnya biasanya dia dari dot-dot bulatnya ini loh. Betul, ada yang bilang makin sedikit makin bagus, ada yang gitu ya. Tapi ini gedenya. Ini 50.000 segini ini murah banget, murah berarti banget. Memang barangnya lagi banjir sebetulnya. Dia kebanyakan dari Sumatera ini. Iya. Riau nih. Iya. Ini banyak juga dibilang rendang. Ini gedenya cakep banget sumpah. Oh, cakep bang. Banget. Berarti mutasi dotnya mesti lebih berubah ya, lagi nanti. Bukan mutasi dotnya, warnanya. Warnanya. Asli. Iya buat yang predator karena nggak agresif kan. Itu jangan dianggap remeh Pluro. Yang lainnya bang Munir hajar. Selain cana ada apa nih bang? Ini Datsun bang. Ada lagi punya silver semata. Wih Datsilver. Datsilver. Itu ukurannya 9 cm. 90 cm. Di harga berapa bang? 120.000. Bisa lah. 120.000 ini saya masuk 90 cm. Keren. Nah selain ini ada juga pibas bang ya. Pibas apa nih bang? Mono. Oke. Ini gede-gede banget bang Munir. Iya lumayan. Disin banyak lagi berarti ya. Ini berkantong berapa ekor? 5 ekor. 5. Berapa bang kisaran? Per ekornya 20.000. 100.000 satu kantong. Gede-gede gak? Gede-gede. Badannya bagus-bagus ya? Iya. Ini dari 5 ekor yang barunya bagus ini ada 3 ini keren banget. Berarti ini 100.000 5 ekor. Aduh worth it banget. Murah. Nah, ada ikan lagi. Bawah, Bang. Ikan bawah ikan apa nih? Lancer marble. Marble lancer. Oh, marble lancer. Bolak-balik. Aduh, marble lancer. Aduh. Ukuran berapa? Lumayan nih, lumayan. 15 cm. Udah settle ini. Palembang. Palembang. Kena berapa? 70.000 2 ekor. Waduh, murah ya. Jadi gini Bang Munir. Apa? Iya. Ini kan cakep banget. Ini salah satu ciri settle dia udah seperti ini warnanya. Nanti kalau lebih settle lagi, dia lebih gading lagi, hitamnya lebih kereng. Dan kalau udah settle banget harganya di atas 100.000 juga masih ngangkat karena gini, pengalaman gua jual, gua dulu paling murah jual 125.000. 125.000. Tapi udah settle beneran. Oke. Gitu. Hajar Pak Munir. Ada arwana bang. Waduh. Arwana. Pino lagi. Bentar. Arwana kita jadi kuncian karena dia ternyata punya banjar. Oh banjar ada ya. Kecil lagi. Pino. Kurangnya. Kenapa belakang kita review? Biar penonton kita ditonton dulu depannya. Jangan langsung ke arwana. Okay. Yang hobi arwana biar belakangan. Belakangan aja ya. Skip dulu dah kalau gitu. Skip dulu. Yang lain dulu. Kita kebawa bang. Kebawa. Ayo. Ini ada ikan apa ini bang? Itu cili api. Cili api. Ya, pale ale kalau bahasa. Cili api. Is, sama kayak belut dia ya? Ya kalau bentuk mah kelihatan sama. Cuma dia termasuk udah kayak ikan soalnya ada insang pakai insang. Oh, ada insangnya ya. Ini size lumayan 30 cm ada ini. 25 ya. Gini, Bro. Ini kantong dia kantong 25an gitu kalau misalnya nih. Tapi dihitung 25. Dia bilang apa kata Bang Fajar? Mendingan kelebihan ukuran daripada nanti kurang ukuran katanya. Iya. Betul. Kisaran harga berapa, Bang? Itu kena 70.000. 70.000. Jadi sebetulnya ikan ini yang bikin dia mahal, mungkin teman-teman, Bro, di Sumatera mah enggak laku, mungkin enggak laku. Ya. Bro, di Sumatera murah, tapi gimana dulu? Kalau yang buat kita pelihara, yang bikin dia mahal, kita biar dia aklimasinya biar dia settle-nya ini yang bikin mahal, betul gak bang? Karena makan waktu. Jadi sudah dipastikan ini hidup di akuarium. Oke. Ada ikan alam. Ikan alam betul. Nah,
Ngajar lagi. Itu apa itu? Black Shark ya? Wih, Black Shark. 80 cm. Ini berapa cm ini? Ini? 17 cm Black Shark. Bisa sampai 80 kan gede. Segede bawang jaksa ya. Bawang jaksa lebih besar lagi. Cuma masalahnya kalau bawang jaksa enggak bisa buat tank mate, single tank. Kalau Black Shark kalau enggak salah dia masih bisa. Masih bisa ya. Betul ya, Bang Ajar ya. Berapa, Bang? 50.000. Worth it banget, murah. Kok lo tahu aja Bang tentang ikan? Lah kan gua tukang ikan. Oh, tukang ikan ya. Pantesan aja atas harga ikan. Berarti harga benar... ikan, harga ikan gua tahu, cara setelin ikan gua ngerti. Bang Munir kan lagi ngumpulin cana, gua tahu. Betul. Jangan cana doang dong, yang lain. Nah, berarti enggak salah gua ikut Om Culik. Ini nih keren nih. Ini keren nih. Ini apa nih? Belida. Itu belida asli Palembang. Nah, sekarang ini belida. Belida. Nanti harga baru gua ceritain, gua tanyain. Jadi gini Bang Munir. Ya. Belida yang hitam ini itu ada dua macam. Oh. Belida Jawa dan belida Palembang Sumatera. Ini biasanya kalau di Palembang ini jadi pempek. Oke. Bedanya apa? Beda di mulut. Oh, mulut. Mulutnya, Kak. Dia lebih panjang ya? Bukan. Kalau Palembang, nah gini nih. Oh. Kalau Jawa lancip, lancip. Dan Jawa itu termasuk ikan yang sudah dilindungi. Oke, untuk jenis belidanya. Enggak boleh. Betul. Tapi kalau Palembang masih bebas ya. Palembang masih boleh lah, masih boleh. Karena memang masih banyak. Daripada jadi pempek mending dibawa ke Parung, laku nih, Bro. Ini harganya juga lumayan ini. Kena berapa, Bang Ajar? Tuh kan. Ini 150 kenapa? Satu udah settle, mulus, size-nya masuk 30 cm. Berarti gede emang gak salah ngikut sama dia. Jadi tahu pun banyak. Jadi di konten yang kali ini kita nongkrong di Bang Fajar. Bang Munir yang nanya-nanya harga nanti gantian. Oke. Jadi buat isi channelnya dia, gua yang di depan. Nah, gimana nih Bang? Kita ada apa lagi Bang? Selain itu Bang? Kapiat Jambi. Waduh, dia punya pari Pak. Pari ya? Nah, betul, kapiat. Kapiat dulu, kapiat. Kapiat. Ini orang bilangnya kapiat alam. Kepet alam ini kalau pelihara dia harus hati-hati, lompatnya nggak tahan, lompatnya tapi dia ini ikan yang kuat, katakanlah akuarium 2 meter di atas dia jatuh ke bawah, ambil aja buru-buru masukin air, insya Allah masih bertahan dia. Kalau dia sama tawes apa bedanya Bang? Sama tawes bedanya kalau tawes gue pepes, kalau kapiat ini diplastikin dijual. Apa ada yang seru lu. Apaan? Ini harganya berapa? Iya. 60.000. 60.000. 60.000. Ini ada yang keren tuh dia punya lu. Apa tuh? Tuh. Coba. Oh, ada pari. Pari ya. Nah, pari gede nih. Pari apa, Bang? Himantura. Himantura, Bang. Jadi Himantura itu ini air tawar, dia muara sih tetap ya. Ini sama ikan-ikan Riau ini. Udah settle Bang Fajar? Udah settle ya? Ini size-nya lumayan ini. Size berapa Bang? 5 in ya, 12 cm. Udah 12-13 cm bro, kurang lebih. Lebih mah mau, kurang mah gak mungkin. Yang paling penasaran harganya. Harga berapa Bang? 3,5. 350 gak? Kenapa? Murah banget. Murah? Sumpah. Biasa mahal Bang? Ini ya mungkin 350.000 itu harga eceran termurah, biasanya anak-anak jual. Kalau gue punya sih udah settle, gue jual gope. Gope. Mantura ya. Bur, mantura. Iya ya, itu perlu lu beli itu. Iya, mati tapi resiko lu. Karena piara ikan alam tuh enggak gampang, enggak ya? Gampang, sumpah enggak gampang. Tapi ini murah, ini murah ini. Murah ya. Murah itu. Ini kecil-kecil kenapa nih? Ini glowfish ya. Ada glowfish juga di sini. Selain predator ada glowfish. Kena berapa duit itu Bang? Per kantong berapa Bang? Kalau yang misal satu warna itu harga sama 120.000. 120 kantong. Kalau yang ungu biru buat untuk satu warna itu 130.000. Isinya 5 ekor. 30.000. 130.000 isinya 5. Pegon ya. Kalau yang merahnya itu 150.000. Ya merah. Tapi gini, ini Bapak aja, sorry banget, gue mewakili penonton atau pembeli, katanya warnanya bisa pudar. Bisa pudar itu
biasanya masih apa ya, kalau ini kan dari sini yang dari masih dari Thailand, biasanya yang kurang bagus dari Cina. Oh iya. Kan ada tiga dari Cina, Thailand sama Amerika. Tapi yang paling tinggi, yang paling bagus, paling cerah itu dari Amerika. Ini sih lebih bagus ya dibanding yang lain. Jadi Bang Fajar juga nggak berani ini garansinya seperti apa. Tapi ini yang terbagus lah yang dia punya. Arwana dong. Ada yang seru Bang. Apa? Apa yang lu? Bagus. Apa lu? Kita mulai dari mana dulu ya? Yang biasa apa yang? Silver dong. Silver ya? Silver. Arwana. Arwana bro. Banyak arwana di sini jenis itu. Kita mulai dari silver dulu deh. Coba gua tebak, ini size berapa lu, Bang Munir? Ini sekitar 17 cm Bang. Lebih dong. Iya. Lebih. Ini lu bilang 17, nah. Gua bilang 20, tanya Bang Fajar. Kira-kira berapa senti Bang? 20-22 benar. Berarti yang jelek emang enggak, gua kan pakai kacamata. Lu enggak? Kacamata ada akannya ya? Yoi. Aduh. Silver apa nih Bang? Silver red ya? Ya kalau orang bilang silver red sama silver sama aja. Sama. Berapaan Bang? 130.000. Jir, murah. Murah. Jadi gini, agak ayo Bang, sorry. Jadi sekarang ini bahasa pedagang, bahasa pembeli. Jadi silver ini kan dianggap arwana yang paling murah. Oh, betul. Ya ketika dia ada serat merahnya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Buat pedagangnya juga sebetulnya karena ada merahnya menjadi kelebihan lah. Kelebihan ya. Karena memang garis merahnya ini tegas banget. Kalau dibilang silver red ini rednya asli sampai ke sisi-sisi keren banget. Keren banget, tapi benar tadi kata Bang Fajar, kalau silver mah silver aja. Itu cuma hanya bahasa pedagang. Dan 130.000 murah. Borong dong. Borong. Oh, ada yang kecil. Ukuran 15 cm. Bang Fajar, ini mohon maaf sebelumnya kalau saya cuma nanya doang. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi untuk yang mau belanja kemari. Itu Bang Fajar ya. Bang Fajar ngelayan kirim-kirim enggak? Ya, belum online banget, paling via WhatsApp belum. Lewat WhatsApp nanti pesan lah dikondisikan ya. Mau kirimnya kayak gimana, mau COD atau pakai Gojek bisa diatur ya. Yang penting harganya cocok dulu nih. Yang kecil berapa Bang? 120.000 2 ekor. 120.000. 60.000-an. 20. 100. Oh, 60. 60.000 satu. 120, 60.000-an satu. Ini gede loh, Bang. Gede ya? Lu tebak berapa senti, Bang? Ya, kurang lebih 7 senti ya. Berapa senti? Hampir 14. Salah mulu gue ya. 14 senti, Pak. 14 senti. Sorry, Bang Munir. Aduh, Bang Munir, sorry. Ini kita patokannya sini dulu. Plastik ya? Plastik ini satu jengkal 20 senti. Berarti kalau ikan di lebih kecil dari plastik, ukurannya di bawah 20 cm. Nah, tapi kagak 7 cm, Pak. 14 cm masuk akal karena di tengah-tengah. Kadang-kadang Bang Munir. Kacamata enggak pakai. Yo, iya, pakai kacamata. Pino, Bang Munir, Pino. Pino. Nah, nih Pino nih, Bang. Gua ukur ya, gua ukur ya. Yo, lukur-lukur. Ini plastik ukuran 25 cm. 25 itu. Ya kurang lebih ikannya di kisaran berapa ya? 15 sentian nih. Di bawahnya. Di bawahnya ya. Ya, mepet lah, mepet lah. 14-13 mungkin reelnya ada di 12-13 lah. Pino ya. Pino. Keren nih. Pino keren loh Pino. Pino ini termasuk kasta super red, golden red, panjar red, Pino. Pino. Di kelasnya ya. Kelasnya lah. Tapi ini keren. Ini keren. Ya. Yang bilang arwana enggak keren itu Anda bukan pencinta ikan hias. Oke. Bang Fajar, Pino di kisaran harga 400. Chipnya? Chip sertifikat ada. Komplit ya? Komplit. Mahal apa murah sih? Murah lah kalau menurut gua. Pino. Iyalah. Daripada kita ke Kalimantan atau ke Sumatera, lo mau kosnya? Ini ongkosnya ini 450 dan ini worth it banget. Kelihatan ikannya sehat, fisiknya nggak rancang copot. Mental juga bagus ya. Mental bagus lah kalau begini, bagus gini. Terus apalagi arwananya dia? Arwananya ada nih, ada golden nih. Golden? Ukurannya? Lu lihat? Ukurannya sekitar 20 cm ya. Ah. Pas ya? Lu bilang 20 cm. Ini kalau gua bilang ada di 15-16 cm. Kita tanya yang punya. Berapa senti nih? Berapa? Iya ya. Benar-benar 15-16 cm. Ini penting Bang, untuk selanjutnya sampai kita salah ukuran. Oke, ya kan?
golden, ini cream, ya, ini. Jadi gini, nah ini kebetulan ada dua. Nah. Ini ada dua. Antara golden dan pinot. Bedanya di mana? Dari kalau body hampir sama ya. Cuma di warna, Bang. Warnanya apa? Kalau dia di sini agak ke mas-masan tapi di sini kehijauan. Iya, itu lunar. Karena green pinot. Iya, itu lunar. Tapi gini. Iya. Ini kan green pinot. Lu tebak gedenya warnanya apa nih? Ini. Lebih kemana? Lebih ke hijau. Biru. Biru. Tanya Pak Wajar. Iya, Bang. Benar enggak Pak Wajar? Betul. Gedenya ya. Kalau yang emang genetika bagus emang jadi hijau banget. Iya. Tapi kalau yang genetika biasa biasa jadi terbiasa ke biru. Kebiruan kan? Biru juga keren kan? Iya. Keren. Ya kayak Harganya. Harga berapa Bang Golden, Bang? Belum ditanya. 850 ribu. Keren. Ini harganya masuk akal untuk golden red. Apalagi kita aja ada apa nih Bang? Red Banjar. Wih, komplit Banjar. Berarti yang nggak ada di sini super red. Kan? Super red. Ukuran 13, 20, 25, golden juga ada di ukuran 15, 20, 25 juga ada. Silver albino juga ada. Nanti kita tanya nomor teleponnya. Kita review dulu ini. Lihat dulu yang ini nih. Berapa senti? Itu 13-14. Tuh, 13-14. Gue tadi nanya lu, apa aja yang jawab. Apa aja lo bener. Berarti 13-14, Bang. Lu udah bocoran, udah lu tahu. Ini pilihannya masuk akal juga ketika kondisi keuangan kita baru cukup di yang Banjar. Di levelnya Banjar ya kan, karena Banjar, Pinot, Silver Albino itu harganya beda-beda tipis. Okay. Golden lebih di atas lah. Ini kena berapa? Itu kena 500. Tuh kan? Murah ya? Murah. 500 ribu. Iya. Jadi saran gua kalau untuk bangun dan mau piara Banjar ya atau Pinot. Ya, biasanya kalau di sepertinya iya. Atau merah ya. Pinot. Untuk lebih komplit kan katanya dia ada yang komplit nih Bang arwananya. Iya. Karena di sini udah nggak ada lagi Bang. Apa kita tanya-tanya aja nomor kontaknya? Yo. Tanya nomor kontaknya. Bang, lu nggak kelihatan Bang. Biasanya untuk kontak buat teman-teman yang mau tanya-tanya untuk atau mau beli secara langsung ya, di nomor berapa kontaknya Bang? Kontaknya di WhatsApp aja di 0815-886-4341. Bapak Bajar, ya. Thank you ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Langsung aja japu. Salam ngobok-ngobok, Culik TTV. Terima kasih. Nggak ngobok? Nggak ngobok, nggak seru. Atau nggak enak ya?